Bayangkara FC resmi memboyong Melvin Platt J. Winger asal Belanda itu direkrut untuk menggantikan Renan Silva. Bayangkara FC mengumumkan kedatangan Platt J pada Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022 melalui akun Instagram klub. Platt J tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan pelabuhan baru seusai meninggalkan Bali United. Pemain berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak setengah musim dengan Bayangkara FC. Halo, saya Melvin Platt J. Saya adalah pemain baru Bayangkara FC. Bayangkara FC, Polri, 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 ucap Platt J dalam video peresmiannya. Kontrak Platt J bersama Bayangkara FC terbilang singkat. Namun, jebolan Eredivisie alias kasta teratas Liga Belanda itu punya klausul perpanjangan selama semusim. Durasi kontrak Platt J bersama Bayangkara FC sampai akhir musim ini, namun dengan opsi perpanjangan setahun. Setelah 3,5 tahun, Platt J memilih berkisah dengan Bali United. Pada putaran pertama, pemain kelahiran tanggal 16 Desember tahun 1988 itu bermain 16 kali dan mencetak 2 gol. Di Bayangkara FC, Platt J akan menjadi pelayan sekaligus tandem bagi Ezehiel Edwasel, pencetak 8 gol di BRI Liga 1. Platt J adalah striker serba bisa. Mantan pemain NEC Nijmegen itu dapat dimainkan sebagai penyerang tengah maupun sayap. Selama 3,5 tahun di Bali United, Platt J cukup produktif sebagai winger. Dia mampu membukukan 24 gol dalam 59 penampilan di Liga 1.